Yes, halo bro, balik lagi di Johan.Elang. Kali ini saya akan bahas Alexander Christie ya. Seri 6530, ini Alexander Christie yang terbaru, yang baru datang. Dia jadi masih fresh from the oven gitu loh. Oke, jadi saya akan bahas dulu. Saya dapat 3 varian warna. Yang pertama Black Gold. Ini tipenya. Langsung zoom in aja ya. Ini Black Gold. Seperti ini bau belakangnya. Lalu ini bakalnya. Nah, ini terbaru ya serinya. Ini touch-nya, tombolnya ini yang warnanya orange. Lalu yang kedua adalah Full Black. Full Black-nya ini mirip-mirip kayak 9205 ya. Jadi ininya metal gun, ininya benar-benar black. Jadi kagak semua black semua. Jadi ini kayak orang kayak warna hitamnya tuh perpaduan gitu loh, teman-teman. Oke. Nih. Belakangnya, bakalnya. Oke. Keren ya. Oke, lalu yang ketiga ini. Ini full black juga, cuman di sini ada warna goldnya. Tutsnya pun berwarna merah. Jadi yang membedain cuman itu ya, cuman tutsnya berwarna merah dan ada warna goldnya di sini. Oke, itu untuk zoomingnya. Lalu kita lihat dulu untuk yang nih, apa aja sih dalamnya? Date-nya ketutup lagi, bentar ya. Nah, ini dia. Ini date tanggal ya, tanggalnya. Ini detikannya. Jadi ini tuh bukan detikan ya, yang panjangnya bukan detikan, nih stopwatch. Fungsinya gimana? Cara hidupinnya stopwatchnya ini sekali. Setiap kali satu putaran penuh dia akan geser satu. Setiap kali satu putaran penuh dia akan geser satu. Sampai satu menit yang bawah nih akan geser satu. Paham ya teman-teman? Jadi kalau mau matiin gimana? Gampang. Tombol ini pencet, tik. Balikinnya ini. Tik. Udah selesai semua. Lalu yang kedua, berhubung ini manual. Saya udah sering kali bilang kalau misalnya tanggal ini adalah tanggal 1 dan kemarinnya itu adalah tanggal 30, berarti di jam kalian ini pasti akan terjadi pada hari ini adalah tanggal 31, karena ini memang manual, jadi dia akan bergeser tetap 31 padahal hari ini tanggal 1 misalkan gitu loh. Jadi caranya kita harus ubah manual dengan cara tarik tuasnya setengah, naikin ke atas. Nah, jadi tanggal 1 udah selesai, cuman gitu aja. Oke, lalu dapatnya apa aja? Dapatnya ini sama dus dan kartu garansi. Make sure diisi. Dusnya sama, ada ininya. Oke. Dari dulu dusnya Alexander Christie nggak banyak berubah amat. Dulu pernah saya masih ngalamin dulu ini yang ada kayak orang ada tonjolan tuh. Nah, sekarang udah semua sama semua, dusnya nggak ada pembeda kecuali yang AC Collection atau AC Primo mungkin atau yang Night Vision ya. Nah, lalu dapatnya itu sudah, oh iya, saya belum kasih kalian tahu diameternya berapa. Ini barang baru ya, jadi diameter barangnya masih agak susah, ini masih agak langka kali ya. Ini harga lagi ini diameternya 4,5. Kalau full mungkin jadi 4,9 atau 5 cm. Oke. Lalu ketebalannya adalah 1,2. Ya, 1,1 ya. Ini yang kayaknya enggak begitu gede. 1,9. 1,9, Bro. Oke. Lalu apa lagi yang terakhir ya, kita main cepat aja karena saya kejar waktu nih. Terakhir adalah harga. Nah, kebetulan biasanya seri Alexander Christie ini semua ada silver, ada black sama rose gold, itu biasanya beda-beda harga. Kali ini harga sama.
2 juta. Dari rangkuman harga yang saya dapat dari AC, misalkan nggak ada diskon, ada pun diskon 10%, ada promo 20+10, kalau nggak ada promo orang lain pada jual 30%, ada 35%, ada yang berapa puluh persen, ada 25%. Saya rangkum kurang lebih gamai, kita ambil tengahnya, rata-ratanya medianya adalah 30%. Harga ini di bawah 1,5 bos, jadi cuma 1,4, kamu udah bisa pilih ini atau ini. Oke, kayaknya gitu aja untuk seri AC6530. Ini barang baru bos, saya baru dapat dan saya bilang bagus. Oke, mungkin segitu aja review untuk 6530, karena ini udah sering dan ini barang mirip-mirip dengan seri yang lain juga. Ini bagus punya, jadi bos boleh pikirkan, boleh coba dipertimbangkan lah seri ini, karena sama-sama Alexander Christie, kenapa nggak beli yang baru? Harga sama, kenapa nggak ambil yang lagi update? Gitu teman-teman. Oke, see you ya. Thank you. Bye-bye.